Selanjutnya, keterangan-keterangan dulu. Oh, XL dulu ya. XL itu sama dengan omega dikali L. Kalau XC sama dengan 1 per omega dikali C. Tuh. Mohon maaf, akan ditambahin lagi rumusnya ya. Omega itu sama dengan 2VF. Kemudian tadi kita punya di sini ya. V sama dengan V maksimum sin omega T. Namun kita juga punya untuk arus listriknya. I sama dengan I maksimum sin omega T juga. Terus ada lagi yang disebut dengan V efektif, VF, yang besarnya V maksimum akar 2. Ada lagi namanya I efektif, ya. I maksimum akar 2. Ya, inilah kira-kira rumusnya dikit ya. Dikit ya. Oke. Ini ada V efektif. Catat dulu aja dikit nih.